Assalamualaikum semua, apa khabar? Semoga sehat-sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat-sangat besar. Maka daripada itu, marilah kawan-kawan semua untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah senantiasa menambah nikmat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik guys, kali ini saya nak mereaction sebuah video yang dikirimkan oleh kawan-kawan semua. Di sini ada tali gantung dan banduan akhir. Mungkin ini hukum gantung mungkin ya. Jadi saya kurang faham lah macam tu. Okey, tengok je lah. Let's go. Awak ni kan satu hari nanti kata dia, awak akan dibawa ke tempat. Di situ awak akan mengalami kemangantung selama nanti. Di situ baru kita rasa lah, kita terasa lah dia sejuk ke kepanasan dia, baru kita rasa dalam agama tinggi tu. Okey, memang kalau dah hukum gantung tu mestilah terfikir apa yang saya buat ni, apa yang pasti menyesal. Kaedah pelaksanaan hukuman mati adalah menerusi teknik gantung. Kesalahan membunuh dengan niat, mengedar dadah melebihi jumlah yang ditetapkan dan kesalahan memiliki senjata api adalah di antara perbuatan jenayah yang boleh membawa kepada hukuman gantung sampai mati. Wow. Dalam sistem perundangan di Malaysia, seseorang itu akan melalui beberapa peringkat perbicaraan terlebih dahulu sebelum hukuman mati dilaksanakan. Peringkat pertama ialah hukuman oleh mahkamah tinggi, diikuti mahkamah rayuan dan terakhir sekali oleh mahkamah persekutuan. Sekiranya ketiga-tiga peringkat mahkamah ini memutuskan keputusan bersalah terhadap tertuduh, maka satu rayuan pengampunan terhadap kesalahan yang dilakukan dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong atau Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri bergantung di mana kesalahan itu dilakukan. Okay. Keputusan yang diputuskan ini adalah dianggap muktamad dan sekiranya hukuman itu dikekalkan, maka mahkamah akan memerintahkan supaya jabatan penjara menjalankan hukuman gantung sampai mati kepada tertuduh. Di Malaysia, seseorang yang dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh mahkamah dari aspek perundangan yang dilalui oleh mereka memakan masa yang panjang. Pengalaman penjara Taiping didapati purata seorang tertuduh menjalani hukuman mati dari tarikh mula jatuh hukum oleh mahkamah tinggi adalah berbeza dan mengambil masa bertahun-tahun. Ada yang melibatkan masa di antara 1 tahun 9 bulan hingga 7 tahun 10 bulan. Setelah semua proses perundangan tamat dan rayuan untuk meringankan hukuman telah ditolak oleh lembaga pengampunan, pihak penjara terlibat akan menunggu arahan untuk menjalankan hukuman. Apabila arahan melaksanakan hukuman dikeluarkan oleh mahkamah, pihak jabatan penjara akan mengendalikan urusan pelaksanaan hukuman gantung sebagai satu hukuman yang maksima dalam sistem perundangan Malaysia. Peruntukan undang-undang berkaitan hukuman mati dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan dan Akta Penjara. Peruntukan undang-undang mengenai kuasa melaksanakan hukuman mati di dalam Perlembagaan Persekutuan dapat dilihat di bawah Perkara 5-1. Manakala Jabatan Penjara Malaysia dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan hukuman tersebut dan boleh dilaksanakan di mana-mana institusi penjara atas kuasa Ketua Pengarah Penjara mengikut Seksyen 33 Akta Penjara 1995. Peraturan lawatan dan perjumpaan pula menggariskan kepada perjumpaan terakhir yang diadakan sehari sebelum hukuman mati dilaksanakan atau dijalankan. Perjumpaan ini adalah sebagai peluang kepada keluarga terdekat tertuduh untuk berjumpa buat kali terakhir dan kali juga terakhir menyelesaikan sebarang wasiat atau penyerahan dokumen. Walau bagaimanapun, perjumpaan terakhir ini adalah di bawah pengawasan sepenuhnya oleh pegawai penjara yang ditugaskan. Di Malaysia, kaedah hukuman mati secara gantung adalah warisan yang dikekalkan sejak pemerintahan British. Berdasarkan kajian, didapati kaedah atau teknik gantung adalah kedua popular selepas kaedah hukuman tembak di kalangan negara yang mengamalkan hukuman mati di dunia. Sebagai agensi tunggal yang melaksanakan hukuman mati, setiap urusan penggantungan akan diteliti secara halus supaya hukuman yang dijalankan memberi impak yang maksima dari segi kelancarannya. Banyak persediaan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan tugasan ini, dari faktor manusia hinggalah kepada
peralatan. Tali gantung yang digunakan sebagai pelaksanaan hukuman kepada banduan diimport dan diperbuat dari jenis jute yang paling bagus dan dibalut dengan kulit lembut supaya tidak mencederakan kulit banduan yang akan digantung. Setiap satu tali gantung tersebut berharga di antara RM4,000 hingga RM5,000. Tali gantung ini semasa diterima daripada pembekal akan diuji ketahanannya dengan menggantungkan patung seberat lebih 90 kilo selama 72 jam. Setiap tali gantung ini mempunyai nombor siri dan ia diklasifikasikan sebagai senjata dan disimpan di dalam peti besi. Terdapat empat jenis tali gantung dan tali tersebut dipilih mengikut berat badan banduan. Di antara ciri utama tali gantung ialah tembaga pembunuh yang berfungsi untuk mematahkan tengkuk banduan. Penjara kadang banduan yang dijatuhi hukuman gantung dikenali sebagai banduan akhir dan ditempatkan di blok abadi sehingga hukuman dilaksanakan. Mereka akan menghabiskan hampir 23 jam sehari sendirian di sel mereka dan hanya boleh meninggalkan sel dengan kelulusan pegawai yang bertugas. Banduan akhir terpaksa menunggu bertahun-tahun sehingga habis keseluruhan proses rayuan yang membabitkan Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan dan Jemaah Pengampunan Negeri. Sekiranya rayuan kepada lembaga pengampunan ini juga ditolak, Mahkamah Persekutuan akan mengeluarkan waran untuk melaksanakan hukuman di mana di dalam waran tersebut dinyatakan nama banduan, nombor kad pengenalannya serta masa hukuman akan dijalankan iaitu di antara 5.30 pagi sehingga 6.30 pagi. Waktu untuk melaksanakan hukuman gantung ke atas banduan adalah selama 1 jam. Bagi banduan beragama Islam, hukuman gantung akan dijalankan pada setiap hari Jumaat selepas solat subuh. Bagi bukan Islam pula, waktu pelaksanaan hukuman tersebut lebih kurang sama namun harinya boleh berbeza. Selepas waran dikeluarkan, banduan akhir akan dibawa berjumpa dengan pengarah penjara yang akan memaklumkan tentang pelaksanaan hukuman gantung selepas segala proses rayuan terakhir ditolak. Kebiasaannya, banduan akhir ini akan mengetahui bahawa dia bakal digantung apabila dia dibawa keluar dengan tangan bergari berserta kawalan ketat. Semasa banduan akhir berada di bilik pengarah ini, kaum keluarganya yang sudah dimaklumkan seminggu lebih awal sudah menunggu di luar penjara untuk perjumpaan terakhir. Lazimnya, suasana sedih dan pilu akan menyelubungi perjumpaan terakhir ini. Banduan juga diberi pilihan untuk hidangan terakhir bernilai RM7.50. Kebanyakan banduan akhir yang bakal menjalani hukuman gantung rajin menunaikan solat, menunggu dengan tenang dan sudah bersedia untuk hukuman dilaksanakan. Menurut seorang petugas penjara bernama Samuel, ada setengah banduan berpuas hati dan memberitahunya bahawa nasib mereka lebih baik kerana mereka tahu waktu mereka akan mati. Di hari mereka dimaklumkan bahawa hukuman gantung akan dijalankan, mereka akan meminta pena dan kertas untuk nota terakhir. Banduan juga boleh memilih pakaian yang hendak dipakainya pada hari hukuman. Ada banduan yang beragama Islam hanya mahu memakai kemeja T dan seluar sembahyangnya. Ada pula yang memilih kod dan tali leher. Tidak kurang juga ada yang memakai kasut berharga RM300. Hukuman gantung pula hanya dijalankan selepas semua pihak termasuk pengarah dan doktor berpuas hati dengan keadaan banduan pada hari hukuman dilaksanakan. Pintu perangkap di bilik gantung di mana banduan akhir berdiri akan renggang sepenuhnya secara automatik apabila gear ditarik oleh tukang gantung. Di bawah lantai pintu perangkap terdapat ruang kosong dengan ketinggian 5.18 meter. Bunyi pintu perangkap yang terbuka dengan kuatnya memecah kesunyian suasana penjara. Menurut Samuel, proses menggantung dari waktu banduan dibawa keluar dari bilik menunggu menuju ke bilik gantung dan pintu perangkap dibuka hanyalah mengambil masa kira-kira 15 saat. Semuanya perlu dibuat dengan lancar dan menurut Samuel, kematian berlaku dalam masa di antara 30 saat hingga 1 minit dan banduan akan diturunkan dan diletakkan di atas troli selepas setengah jam dibiarkan tergantung. Samuel sering mengingatkan pembantu-pembantunya agar menghormati jenazah banduan kerana mereka sudah menjalani hukuman. Samuel juga menasihatkan ibu bapa supaya memupuk nilai-nilai murni kepada anak-anak untuk mengelak mereka daripada terjerumus melakukan jenayah terutamanya berkaitan dadah. Okay guys, sekian dari Si Perungkai Fakta. Nah, ini channelnya adalah Si Perungkai Fakta. Jadi teman-teman bisa langsung subscribe, bisa langsung share videonya. Okay guys, aduh ngeri banget. Gak bisa komentar apa-apa teman-teman.
Itulah hukuman gantung yang ada di Malaysia, atau bisa dikatakan banduan akhir. Ngeri-ngeri sedap ya. Tapi ada juga berpuas hati karena mereka tahu kapan mereka mati gitu kan. Jadi berbuat ibadah terus gitu. Dan ada juga yang pastinya aduh, mikir-mikir-mikir gitu kan, apa yang saya lakukan ini, apa gitu kan. Menyesal pastinya seperti itu ketika tahu bahwasannya hukumannya adalah hukuman gantung atau hukuman mati, teman-teman. So ini baru saya tengok dan aduh, ngeri guys. Oke. Gimana menurut teman-teman? Apa perasaan teman-teman ketika seumpama naudzubillah kita ini. Seumpama kita itu ada apa keputusan bahwasannya kita hukuman mati gitu. Gak ngerti guys mau ngomong apa. Ya pokoknya teman-teman komentar di bawah gimana pendapat teman-teman dan gimana perasaan teman-teman apabila teman-teman mengalami hal seperti ini. Semoga kita dijauhkan dan semoga juga keluarga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang ya kejahatan-kejahatan seperti itu, teman-teman. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa dibimbing oleh Allah kepada jalan kebaikan, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Dan semoga keluarga kita senantiasa dilindungi dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, cukup sekian saja video kali ini. Semoga kawan-kawan suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya bangun. Dadah.